Stadion sepak bola seluruh Indonesia konsert Pati 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 Alhamdulillah pada pagi hari ini KONI Pusat menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Syariah Indonesia. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Kita ketahui bersama bahwa untuk Aceh itu adalah bank syariah yang memang beroperasi di sana, sehingga hal ini akan memudahkan kita dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang akan datang. Yang kedua, pembinaan olahraga prestasi bagi cabang-cabang olahraga lainnya yang menjadi anggota KONI. Kedepan juga kami berharap dengan melalui satu pola kerjasama yang baik, Bank Syariah Indonesia juga bisa berperan serta untuk memberikan dukungan sehingga prestasi olahraga Indonesia ke depan semakin meningkat. Karena kita paham bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia maupun cabang olahraga tidak mampu kita untuk melakukan itu sendiri tanpa dukungan baik dari pemerintah maupun dari badan usaha milik negara maupun dari perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Oleh karenanya kami berharap bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan satu langkah strategis untuk peningkatan olahraga prestasi di masa yang akan datang. Terima kasih. Bentuk kerjasama seperti apa, Pak? Bentuk kerjasamanya berbagai macam ya, seperti di Pekan Olahraga Nasional nanti ya, memang kita mendorong seluruh peserta dan lain sebagainya juga memberikan apa, diuntungkan dengan kehadiran Bank Syariah Indonesia di Aceh nanti. Kita terima kasih teman-teman media semuanya. Kita bersyukur ya pada pagi menjelang siang ini senang sekali bisa hadir di kantor pusat KONI. Kami pada pagi menjelang siang ini melakukan dua aktivitas penting. Yang pertama adalah penandatanganan MOU dengan KONI. Yang kedua adalah dengan PSSI. Nah, yang pertama terkait dengan KONI itu adalah perjanjian payung. Yang kenapa kita harus lakukan itu? Ada banyak hal. Yang pertama, PSSI itu sudah cukup lama mendukung cabang olahraga panjat tebing. Jadi ini masuk tahun ketiga saat ini. Kemudian kedua adalah ada pekerjaan besar, Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 nanti akan mengambil tempat di Provinsi Aceh. Dan di Aceh seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua KONI juga, Bank Syariah Indonesia memang memiliki pasar-pasar paling besar di sana. Dengan adanya ketentuan KONUN yang berlaku beberapa tahun yang lalu, memang hanya perbankan atau industri keuangan syariah yang beroperasi di Aceh. Jadi kami BSI sangat diharapkan untuk berperan serta memberikan dukungan agar KON ini sukses. Tidak hanya dari sisi dukungan sisi pembiayaan, tapi juga menyediakan layanan perbankan ya, untuk para atlet yang datang. Tidak hanya atlet, tapi juga masyarakat penonton yang juga akan hadir. Misalnya ATM, ya, transaksi di perbankan, mobile banking, mungkin money changer juga untuk menukar uang asing, dan seterusnya.
itu juga kita bisa lakukan. Nah, yang berikut, yang ketiga adalah dengan PSSI. PSSI kami punya agenda, beberapa agenda, tapi hari ini adalah agenda penting. Nanti kesebelasan Palestina akan datang ke Indonesia mengadakan satu pertandingan yang disebut dengan FIFA Matchday. Nah, di sini PSSI akan menjadi tulang punggung, pendukung utama, sponsor utama, karena memang PSSI punya line bisnis ada di Middle East. Kami punya cabang di Dubai, ya, mungkin nanti ada cabang di negara lain di Middle East, tapi atas pantasnya kami mendukung PSSI mensukseskan ya di FIFA Matchday ini. Nanti akan ada di Surabaya pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman media yang sudah hadir. Pak, yang pertama kami sangat berterima kasih kepada BSI yang telah mendukung pagelaran FIFA Matchday kali ini. Saya harapkan bahwa kali ini adalah salah satu step pertama, step awal dalam menjunjung partnership untuk membentuk industri sepak bola yang lebih solid dengan bersinergi antara seluruh partner. Dari PSSI sendiri berharap penyelenggaraan FIFA Matchday kali ini antara Indonesia dan Palestina bisa mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Penyelenggaraannya sendiri akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 14 Juni. Dan ini kami berterima kasih kepada sponsor utama kami dari BSI dan juga mengajak untuk para masyarakat yang ada di sekitar Surabaya ataupun sekitar Jawa Timur atau datang dari tempat lainnya juga untuk menonton, karena ini merupakan salah satu pertandingan yang cukup penting dalam menentukan peringkat Indonesia. Jadi ini adalah pertandingan FIFA M-Match di mana ini adalah A-Team kita yang akan berlaga melawan A-Team-nya Palestina yang juga saat ini peringkatnya di atas Indonesia. Jadi apabila kita bisa memenangkan pertandingan atau bisa melakukan perlawanan yang cukup baik, maka ada kemungkinan untuk peringkat kita bisa naik. Nah, ini sangat penting bahwa dalam pagelaran kali ini kami tidak sendiri lagi di PSSI, kami punya sinergi partner yang namanya PSSI dan itu sangat kami hargai dan terima kasih untuk itu.